Assalamualaikum Mas Bro dan Mbak-mbaknya. Jadi hari ini kita coba memancing ikan patuh. Nah, ini spotnya di anakan sungai. Untuk umpannya ini kita gunakan umpan ulat bambu. Ya, kita langsung coba. Mudah-mudahan ada cintanya. Wih, wih. Oh, target ternyata. Oh, Astagfirullah. yang pertama langsung lepas. Luang lah lu. Patung. Target pertama. Kan patung. Dapat lagi. Patung lagi. Besar sekali. Empat jari patungnya. Besar cuy. Babonnya patung. Alhamdulillah. Lihat tuh yang besar kuat. Itu besar patungnya cuy. Babonya lagi pi. Babon cuy. Babon cuy. Telapak tangan kan lu. Itu setelah telapak tangan. Masya Allah. Alhamdulillah. Benar-benar rezeki itu. Patung lagi. Alhamdulillah. Besarnya lumayan. Aman kan, bawa sampan lagi. Tarik lagi. Alhamdulillah. Besar sekali patungnya. Dapat lagi kita rezeki. Aman kan? Ya. Dapat lagi rezeki. Lumayan. Babonnya. Alhamdulillah. Dapat lagi rezeki. Ikan patung. Patung lagi rezeki. Besar pin. Alhamdulillah. Dan patung. Oke, amankan dulu. Lanjut, kita mancing lagi. Besar pin babonnya. Alhamdulillah.
Urusan telapak tangan. Hampir 4 jari. Ikan patung besar-besar di sini. Dapat lagi cuy. Besar lagi. Alhamdulillah. Rezeki. Kita amankan dulu. Sudah lumayan. Itu di belakang sana juga ada. Tak ada. Melihat yang penting tak berdamping kerukat. Alhamdulillah. Besar guys. Murah ikan. Ini kita berpindah ke spot yang kedua. Ini bawah pohon tumbang ni. Mudah-mudahan ada lagi di sini. Nah, dalam mana isi ke? Patung lagi rezeki. Ini spot yang kedua, dapat patung pertama. Lanjut. Patung lagi cuy, rezeki. Nampik tuh, tuh itu pinggirnya lubang tuh. Wuih, sangkut wik. Kupar. Patung. Lagi satu patung kita. Dapat lagi tuh. Patung. Tarikkan lagi. Alhamdulillah, dapat lagi. Dapat lagi cuy. Kopar lagi. Alhamdulillah. Langsung lepas. Patung. Dapat lagi besar. Ternyata patungnya. Alhamdulillah, dapat lagi rezeki. Tarik cuy. Alhamdulillah. Kopar. Kopar cuy. Beda marga. Tarik patung ini kopar. Ini dia rezeki kami.
Ini lumayan ada beberapa puluh ekor. Adanya babon-babon. Ini ikannya kita bakar di sini. Nah, kita bakar ikan dulu sebelum kita pulang. Kita gunakan sendok zaman purba ya guys. Nah, kita sendok zaman purbanya. Nah, ikannya kita bakar di sini. Itu api kita sudah hidup. Sudah masak. Oke. Sudah masak. Tuh apinya langsung kita padamkan dulu. Nanti takut kebakaran hutan dan lahan. Kita padamkan dulu. Sudah padam coy. Kita langsung makan. Mama belum makan deh. Langsung kita ambil satu ekor.